Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Zio, dan di video kali ini ya gue akan membahas lagi game Torum Online. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian skill ya, penyesuaian skill yang kemarin sempat dirilis ya. Di sini bisa dibilang kita tuh disuruh bertani lagi, bro. Kita tuh ditekankan untuk bertani, ditekankan untuk menjadi petani gitu di Torum Online. Kenapa? Ya kalau bisa dilihat, yang life skill-skill lainnya mungkin di buff-nya nggak terlalu inilah ya. Tapi di sini kita bisa melihat, ya di sini contohnya skill tembak aja. Ya badai kembar gangguan di mana jumlah. Ini hanyalah kayak semacam bug aja yang diperbaiki, bukan buff ya. Terus ini meriam parabola, bila di target yang tadi oleh tembakan regresif, maka tembakannya akan mengarahkan target. Tidak berlaku untuk lempar panah. Tapi di sini skill sihirnya, skill badainya, badai tornado ya, daya skill per hit telah ditambah. Woi, berarti kita disuruh untuk farming terus ya, karena badai tornado tuh sekarang tuh kan dari zaman dulu tuh udah dikhususkan untuk farming biasanya. Per hitnya ditambahin, wah makin gercep aja, makin banyak aja yang bakal farming nih. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, skill sihir tuh banyak banget loh yang disesuaikan ya. Ada badainya, sihir nur lindungnya, kadal, letusan, meriam sakti, ya corona shift, tabir sakti, banyak banget. Dan ini yang paling kasihan banget sih, ya kasihan banget. Skill bela diri, aura asura dihilangkan ya untuk efeknya ya, karena karakter jadi kebal total di segala situasi hanya dengan menggunakan skill ini terus menerus, maka skillnya telah diubah sehingga efek kebal total ditiadakan bersamaan dengan hilangnya aura asura. Wah, rip banget ini, sumpah. Udah dikasih pore sekarang kayak gini juga. Ini skill kenakal kok jadi kayak gini ya, jadi di buff abis-abis, jadi di nerf abis-abisan sekarang. Aduh, makin langka kayaknya nih pengguna-pengguna ininya ya. Efek nih seni kirana juga, efek berlaku untuk serangan jarak dekat, kekang energi tidak bisa berdampingan lagi dengan buff skill pesona letusan, ditiadakan dengan diperolehnya buff kekang energi. Aduh ya, bisa dilihat ya, bisa dibilang apa ya, skill sihir di up tapi skill knuckle tuh di press banget. Luar biasa sih, luar biasa banget. Di sini ada penambahan buff juga di skill tombak dan juga samurai. Silahkan baca ya kalau ini. Kurang lebih sih intinya gitu aja sih. Oke, selain itu ada pengumuman yang paling penting bagi kalian para penikmat gratisan, yaitu hadirnya promo reset skill gratis. Akhirnya doa kalian semua dijabah ya. Doa kalian semua dari setengah tahun yang lalu, udah berarti ini hampir setahun sih kalau bisa bilang. Akhirnya dijabah ya, promo reset gratis skill dan status. Ya, kami telah melakukan tuning pada data beberapa skill yang ada pada maintenance Kamis 18 April ya. Berhubung dengan adanya penyesuaian balance skill, ya reset skill dan status akan seria untuk gratis. Ya, wajar lah. Karena ada penyesuaian skill, otomatis kan kita pasti, ah gue pengen ngerubah nih dari job ini ke job ini gitu. Pasti harus ada nih promo reset skill, kalau nggak mah bangetan. Ya, seperti biasa ya, hanya... ini lumayan lama ya. Kamis 18 April 2024 setelah maintenance selesai Jumat 3 mungkin. Hah? Jumat 3 mungkin? 2024 ini gimana sih tulisannya? Ambigu ya. Biasanya itu kalau nggak seminggu, biasanya seminggu. Ini apa nih? Selesai Jumat 3 mungkin 2024 jam 3. Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ada ya. Oke, kita langsung klik jumlah free reset yang tersedia. Jika kamu punya slot 10 karakter, maka kamu akan mendapatkan reset sebanyak 100, 30 kali? Oh, berarti jumlah reset tersedia 3 kali, bro. Jadi satu karakter mendapatkan 3 free reset. Wih, gokil. Jadi kalau lu punya 10 slot karakter, berarti lu bisa ganti 30 kali free reset skill. Ya, di sini ada keterangannya, jumlah slot karakter yang dimiliki ya dikali 3. What? Ini baru. Wah, ini ada apa Torum Online? Ya, ini udah saya ya cara-caranya ya. Jadi tanya sih, sekian informasi dari gua. Jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Ziot. Langsung on ya, langsung on, karena
langsung di reset aja semuanya. Oke, okay? Jangan lupa subscribe ya, dukung terus dengan Ziot. Tetap sehat, tetap semangat, keep spirit. Harus tetap selalu jaga. Sampai jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye.